Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview masker AirPop dari Xiaomi. Ya, kita akan unboxing dan kita akan mereview masker ini. Jadi masker ini dia anti kabut. Kenapa disebut anti kabut? Dan dia memiliki filter yang dapat dicuci ya, dicuci isi ulang ya. Masker ini mendapatkan red dot, apa bukan red dot ya? Dia mendapatkan Design Award tahun 2017, dia memenangkan dalam konteks masker terbaik desainnya tahun 2017, dia menangkan ya. Jadi AirPop ini dia seperti ini boxnya. Harganya sendiri itu sekitar 400 ribuan. Xiaomi ini termasuk masker yang premium, yang agak mahal ya dibandingkan dengan masker-masker lainnya. Oke, kita akan lihat isi dalamnya, apa masker ini terbuat dari apa dan seperti apa bentuknya. Oke, ini dia datangnya seperti box ini, dalam bentuk box ya. Kita akan lihat. Wow, keren banget ya. Jadi masker ini dia terbuat dari kulit. Ini dia. Macam bau kulit ya, jadi masker ini terbuat dari kulit dan ini desainnya, pori-porinya ini didesain dengan menggunakan computerized ya. Jadi di sini dia ada AirPop-nya, red dot. Nah, jadi ini ada AirPop-nya di sini untuk sirkulasi udara dari dalam keluar ya, bentuknya seperti ini. Ini kita bisa lihat ya, jaring-jaringnya, lubang-lubangnya ini tembus ke dalam. Di sini bahannya lumayan tebal, dari kulit ya, makanya harganya lebih mahal. Terus dia punya ini ear loop-nya ini bisa di adjust. Desainnya ini halus banget ya, halus. Halus banget desainnya. Ini bahan-bahannya, dan ini sangat mudah untuk dibersihkan ya, mudah dibersihkan dan dicuci, bisa dicuci juga ya. Di sebelah dalamnya ini ya, dia bentuknya seperti ini. Oke, dan ini dia ada dapat satu buah filternya ya. Jadi filternya ini bisa diganti-ganti dan bisa dicuci. Oke. Terus, oke, kita akan pasang filternya. Jadi dia di sini lubang-lubangnya ini dia menggunakan computerized, jadi dia benar-benar pas banget ya. Kita bisa lihat. Oke, kita akan pasang filternya. Filternya seperti ini, jadi seal ya. Jadi filternya ini udah steril. Pasang. Wow, ternyata di sininya ada ininya nih, semacam silikon yang apa menempel nih ya. Jadi makanya dia dibilang filter anti kabut. Jadi ini sangat bagus untuk orang yang menggunakan kacamata. Karena filter yang biasa kita pakai itu dia sering naik sini hawanya nih ke kacamata kita dan jadi buram dia. Oke, kita akan coba pasang dia. Di sini dia ada klipnya. Ya, jadi ini langsung ke klipnya dia. Dan
Sedang yang sebelah kanan juga, dia ada klipnya dia. Makanya ini filter ini lumayan mahal ya, masker ini. Maskernya ini mahal dan desainnya keren banget. Dia memenangkan lomba desain masker itu pada tahun 2017, dia memenangkan. Jadi dia ada red dotnya ya. Oke. Sekali pasang kita pakai. Kita akan coba pakai. Di sini dia ada ini ya, ada semacam gelnya. Bukan gel sih, semacam silikon. Jadi dia akan menahan udara yang dari bawah ini ke atas. Jadi nahan ya. Jadi dia nggak buang ke daerah mata kita, melainkan dia akan buang ke dalam hidung kita ini ya. Kita akan coba. Jadi bentuknya seperti ini. Udara yang dari dalam mulut kita ini seal dia ya, jadi dia nggak naik ke atas ini nih. Ya, jadi ini dia seal. Seal dia. Untuk nafasnya juga enak, nggak berat. Karena semuanya udara yang masuk ke dalam sini disaring melalui filter ini, dan begitu kita keluarkan juga dia itu udah disaring pula juga melalui filternya dia ini ya. Jadi untuk desainnya ini dia unisex, jadi bisa pakai buat apa aja, bisa cowok, cewek, anak remaja atau orang yang agak tua ya. Jadi di sini desainnya kita lihat ya, ini pas banget ya bentuknya. Jadi dia bisa menekan. Jadi dia ini bagusnya dari ini, jadi dia quick position buckle ya, untuk memasang filternya dia seperti ini ya. Dan ini kalau kenceng kita bisa adjust dia karena ear loopnya ini adjustable. Jadi semuanya udara itu nggak bisa masuk ke dalam mulut dan hidung kita karena di sini ada diseal di sini ya. Jadi udara yang masuk itu ke dalam dan keluar melalui sini. Dan di sini dia ada space sedikit, jadi nggak terlalu rapat untuk oksigen yang ada dalam di sini. Oke, okay. Untuk tinggi desainnya oke, okay, karena ini terbuat dari kulit high class. Dulu saya belinya ini sekitar 800 ribuan, tapi sekarang harganya udah turun ya. Sekitar $25, sekitar 450.000 di China. Belinya di AliExpress ya, AliExpress. Di sini belum ada jual modelnya seperti ini karena mungkin agak mahal ya, premium banget. Jadi ininya filternya lengket nih. Dia akan menahan seluruh udara yang dari luar itu nggak bisa ke dalam ya. Jadi menahan dari luar ini. Yang bisa masuk ke dalam hanya melalui sini, melalui lubang-lubang ini, dan dia difilterin dia, ada filternya dia yang warna putih ini. Jadi masuk dan keluar melalui filter ini. Oke. Dan di sini dia ada air pop-nya itu untuk memudahkan udara keluar ya. Di sini. Ini bisa dipakai ya, bisa dibeli untuk jangka panjang, ini sangat bagus. Karena proteksinya juga bagus buat kita ya. Ini lebih cocok lagi pakai untuk olahraga, enak dipakai untuk olahraga ya. Jadi debunya lebih benar-benar disaring. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai masker AirPop dari Xiaomi. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen.
jika Anda ingin bertanya seputar masker AirPod ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.